cantik dan menawan menusuk jiwaku. Senyumanmu penuh rindu, kau selalu ada di sisiku. Kaulah wanita yang pertama aku jatuh cinta. Walau kan bersedih ku berduka, sentiasa ada. Kaulah wanita yang terakhir, ujung masa tetap hadir. Biarkan masa mengukur kasihku padamu takkan luntur. Penuh rindu, kau selalu ada di sisiku. Menemani tiap detik, tiap waktu. Engkaulah wanita yang pertama jatuh cinta. Walau kan bersedih ku berduka, sentiasa ada. Engkaulah wanita yang terakhir, ujung masa tetap hadir. Kasih dan sayangku jaga cinta. Namun laki kata berubah. Dalam melodi cinta ku bersumpah. Akulah wanita yang pertama engkau jatuh cinta. Engkaulah wanita yang pertama aku. Ada kaulah wanita yang terakhir, ujung masa tetap ada. Kasih dan sayangku jaga. Dengarkan melodi cinta. Wow. Saya kira lagu ni memang sangat-sangat enak. Baik-baik liriknya dan juga melodinya. Memang kalau ada oranglah kan yang baru-baru berkenalan, bercinta ataupun nak kahwin kan. Kalau pasangannya bagi lagu ni, mesti ia akan membibitkan lagi rasa cinta. Tahniah Mak Fadlin di atas kelahiran single terbaru ini. Mungkin boleh cerita sikitlah tentang single terbaru ini. Sebab kabarnya lagu ini ada kaitannya dengan isteri awak. Yang baru mendirikan rumah tangga kan? Betul. Okay, sebenarnya lagu ni memang kita orang plan pun untuk buat untuk dapatkan apa orang kata, dapatkan vibe nak kahwin tu ataupun vibe yang baru-baru nak bercinta tu, memang kita nak ketengahkan ke arah situlah. Dan lagu ni juga alhamdulillah ada sedikitlah kita ambil daripada suara isteri saya sendiri. Ya, ada sedikit kita dengarkan. Ni yang berlakon ni isteri ke? Bukan. Itu talent. Ramai yang confuse sebenarnya, tapi bukan. Suara saja betul. Okey, kenapa awak memilih untuk kalau saya melalui pembacaan dia mengatakan bahawa awak ni memang sesuai untuk membawakan lagu-lagu yang berkonsepkan pop ballad, pop Indonesia dan sebagainya kan. Adakah memang sengaja memilih lagu-lagu yang berkonsepkan begini kerana ia memang antara lagu-lagu yang sering ataupun suka didengari oleh pendengar-pendengar? Dia salah satu memang minat saya ke arah situ. So memang saya nak ketengahkan lagu yang orang kata pun macam lebih sweet. Lebih kalau orang-orang dengar macam lagu ni memang sweet lah, kita nak dengar untuk lagu orang kahwin. So saya nak ketengahkan ke arah situlah sebenarnya. Dah berapa banyak orang kahwin lagu ni anda nyanyikan? Buat masa sekarang kalau saya baru dua kali ya. Okay. Lagu ni pun baru saja kan? Betul, baru bulan saja. Okey, jadi mungkin boleh kongsikan juga sepanjang pembikinan klip video ini, macam mana ideanya, kalau boleh dikongsikan sebesar sikit.
Okey, pemikiran apa ni? Pemikiran muzik video ni memang fully daripada 360 Production. So mostly memang dia dah cakap awal-awal dah yang katakan lagu ni memang berkonsepkan tentang perkahwinan. So jalan cerita pun diorang dah buatkan konsep diorang dah. Dari mana dalam muzik video tu kita nampak macam mana mulanya perkenalan diorang sampailah ke dalam apa situasi rumah tangga tu. Okey. Dan Ahmad, mungkin Ahmad boleh kongsikan sedikit tentang perancangan masa depan Ahmad sendiri kan. Kalau ini dah keluarkan satu single yang berkonsepkan sebegini, adakah di masa akan datang single-single yang akan dikeluarkan juga akan berkonsepkan lagu-lagu sebegini ataupun nak cuba sesuatu yang berbeza? Kalau bagi saya, pendapat saya, memang saya always nak cuba sesuatu yang baru. Saya nakkan cabaran baru. So insyaAllah mungkin pada masa yang akan datang, saya akan cuba buat generate atau bukan cuba buat lah. Saya cuba datangkan dengan idea-idea baru ataupun yang lebih kata apa, lebih fresh untuk tengah di luar sana. Nak tahu idea-idea baru dan juga lebih fresh ataupun bagaimana caranya untuk terus mengikuti perkembangan Ahmad, mungkin Ahmad ada nak buat showcase ke, ada meet and greet dengan peminat dan sebagainya. Bagaimana cara penonton-penonton dan juga peminat-peminat Ahmad ni nak mengikuti perkembangan Ahmad? Okey, bagi penonton-penonton dan pendengar-pendengar di luar sana, jika anda ingin mengenali saya ataupun nak mendekati saya ataupun nak tahu tentang perkembangan saya, korang boleh follow social media saya, IG, TikTok, Twitter, Facebook, semua korang boleh follow. Korang just type saja AMADFADLIN, Ahmad Fadlin. InsyaAllah kita jumpa kat sana nanti. Okey, ada buat live TikTok ke selalu? Ada juga kadang-kadang. Ada lah. Jadi bolehlah berkenalan tanya. Boleh. Tips dan sebagainya. Okey, kita nak ucapkan selamat maju jaya kepada Ahmad. Semoga lagu ini akan terus meletup-letup, mungkin dipilih sebagai runut bunyi dan sebagainya. Amin. Amin, insyaAllah. Jadi kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti kita akan bersama dengan Abalong yang sedang duduk santai di sana. Kita berehat seketika.